Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana lebarannya guys? Masih suasana lebaran kan di Malaysia, dan di Indonesia sudah seperti biasa normal kembali gitu kan. Tapi mungkin di kampung-kampung masih istilahnya sowan-sowan ataupun silaturahmi itu masih seperti itu dilakukan. Tapi kalau untuk di perkotaan sudah seperti biasa dan tidak ada apa-apa. Mall-mall sudah ramai kembali dan ya kalau hari-hari biasa tetap sepi gitu kan. Nah, oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian berkenaan dengan iklan Raya ya. Di sini Raya daripada Touch and Go e-wallet, Raya Kasih Jadi, Raya 2022 short film. So, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke, bunyi jam penggerak. Aiman, bangun. Aiman, bangun. Bangun sahur. Aiman, kenapa liat sangat ni? Aiman, bangun. Ya Allah, saya jadi ingat masa-masa istilahnya saya masih SMP ya. SMP itu saya kalau dibangunin susah banget guys, karena saya doyan tidur. Jadi memang sampai istilahnya dicubit ataupun disiram air baru saya bangun guys. Bangun, bangun. Sampai kayak gini gitu orang tuanya ya kan. Bangun lah Aiman, bangun, 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 bangun. Siram lah Mak. Memang teruklah budak ni kalau dah tidur, tidur mati ha? Ha? Bangun, engkau tak bangun, kau siap kau. Tahu aku buat kau, besok kau jangan makan. Ha, macam itulah cara mak aku kejutkan sahur setiap tahun. Allah. Saya juga dulu pernah gitu. Lepas subuh nanti, kau jangan tidur. Mak nak ajak kau pergi pasar. Tapi tak mandi. Nanti lambat pula. Mak nak beli barang sikit je. Beli sikitlah sangat. Aku memang biasa dah dapat harapan palsu macam ni. Beli sikit, beli sikit. Dah sekali, ha, bertimbun dia beli. Kadang-kadang tu, barang dah beli dah. Dia beli lagi. Aduh, tak tahulah aku nak cakap macam mana dia ni. Di pasar sana pakai Touch and Go guys, keren sih. Ma, saya belum pernah ke pasar lagi sekarang guys. Kita dua je raya tahun ni, Mak. Ha, tu pun belum tentu raya lagi. Apa salahnya? Sekali-sekala. Ha, lagipun lepas Mak masak nanti, kau juga yang makan. Kita betul kan raya setahun sekali. Lepas tu Mak tanya Mak gelap. Inilah Mak aku. Sejak Ayah dah tak ada, Mak aku je lah yang semangat nak raya ni. Tak kisahlah raya PKP ke tak, dia je semangat. Sini, sini. Sikit lagi. Sikit. Sikit, sikit, sikit lagi. Tahun ni, aku memang tak ada mood nak raya. Kenapa? Tak nak tertipu lagi. Kot-kot tak boleh raya. Tu yang malas nak beria tu. Yang mak aku ni pula, langsir sehingga seinci pun dia nak berkira. Perfect. Aiman, Mela tolong ni ha. Banyak kerja kat sini. Ha tu. Lepas tu dekat belakang tu tumpuk ketupat-ketupat tu tolong anyam tau. Ha, nanti lepas habis anyam ketupat tu pergi masuk bilik, pergi kukuk baju mak tu semalam. Apa lah tu lah alasan kau gosok kita mak ada 10 lai. Ha, 10 lai tu kau gosok bersih-bersih. Lepas tu kau lap lah tarantai semua. Kau lap dekat-dekat. Iman, dah lah tu. Mak ni beria lah nak semuanya awal-awal. Kalau tahun ni tak raya lah. Macam mana? Kau ni Aiman, merepek aja. Umur hidup mak tak pernah lagi gaya tak jadi tahu. Pernah ke? Ha, kau tengok orang tua pun anak bulan, lepas tu anak bulan tak jadi keluar sebab gaya tak jadi. Pernah ke? Pakcik umum lari depan TV ke kata. Dengan duka citanya, saya mengumumkan gaya tahun ini tak jadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jadi gaya pula. Tak nak puasa lagi ke? Ada tak kau nampak pelita tak bernyala? Ada ke mak nak masak rendang? Ha? Tiba-tiba rendang tak wujud. Tak ada rendang tahun ni. Kawan-kawan, kita selamat tahun ni. Ish, mak ni. Tak adalah macam tu. Tapi tak macam dululah. Ni nak bagi duit raya pun kena hati-hati. Aiman, sekarang ni nak transfer guna e-wallet saja. Ha, cakap je kau nak buat apa. Nak bagi duit raya, ha, nak berzakat, nak menderma, semua boleh. Kau tu lah
Nama je ada telefon tapi tak tahu nak guna tu. Keren. Hei, ada je mak aku ni. Habis-habis. Tashingo wallet. Apalah yang biasa ni nak Tashingo wallet ni. Alah. Boleh transfer duit raya dengan bayar zakat lah dengan Tashingo wallet ni. Wow. Pandai betul lah mak aku ni. Wah, ada Lazada. Wah, boleh beli songkok ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air dah ada. Mang dah ada. Ketupat semua dah ada. Wow. Siapa pula yang transfer duit raya ke aku ni? Ini Aiman lah transfer duit raya kat mak ni. Ya, mak. Terima kasih. Alhamdulillah. Mak, nak ucapkan selamat hari raya, mak. Alhamdulillah batin, mak. Maafkan salah silap Aiman. Ya, mak dah lama maafkan Aiman. Selamat raya. Ya, mak. Jangan sedih. Kena raya. Duduk. Ni, anak bagi tahulah. Walaupun cara kita sambut raya tak sama macam yang sebelum ni, kita tetap juga kena sambut raya. Raya tahun ni kita kasi jadi. Yelah, mak. Pandailah Mak Aiman ni. Raikan. Raikan hari kemenangan ini dengan gembira walau apa jua cabaran betul. Selamat Hari Raya Aidilfitri, ikhlas daripada Raya kasi jadi. Tos, go. Raya tahun ni jadilah. Balik Reban cepat. Dan kita makan rendang. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi ya persembahan iklan raya daripada Touch and Go e-wallet daripada Malaysia. Dan ya ini fitur yang sangat-sangat bagus sekali, memudahkan kita semua. Dan juga istilahnya di sini ya kan, banyak sekali kalau di sini ada QRIS guys. QRIS itu dari bank-bank gitu kan. Jadi kita mudah untuk membayar semua hal. Dan ya itu merupakan sebuah hal yang keren menurut saya. Karena saya tidak perlu istilahnya ngambil uang untuk beli gitu kan, untuk ya sekarang kan kayak COVID-19 dan banyak-banyak virus lagi ya kan. Apabila kita pakai uang itu tangan kita harus cuci. Jadi kalau dengan adanya Touch and Go ataupun bisa dikatakan kalau di sini itu ya QRIS dan juga istilahnya ya payment online gitu kan. Nah di situ juga memudahkan kita semua. So memang tidak perlu kita hindari lah. Jadi jangan sampai ada yang bilang bid'ah lah. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga menghibur teman-teman semua. Dan ya, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Semoga sukses selalu, jaya selalu dan juga usahanya lancar ya kan. Yang berjualan juga laris dan istilahnya yang bekerja juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk senantiasa berbakti kepada orang tua karena dengan begitu insyaallah hidup kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.